Kabupaten Pemalang dan Jepara masuk PPKM level 3, Gubernur Ganjar Pranowo gencarkan kewaspadaan masyarakat. Semua sekarang harus standby dan harus hati-hati sekarang, ya. Jadi kita lagi mencermati terus kemungkinan varian baru ini merajalela kemana-mana. Alhamdulillah sih sampai hari ini rasanya kok di Indonesia belum ada, maka kita hati-hati betul. Dan kita menghadapi Nataru semua harus siaga. Maka prokes tetap harus diperketat dimanapun, jadi jangan dilonggarkan. Ganjar ingatkan pentingnya vaksinasi sebagai penentuan tingkat leveling PPKM daerah. Maka terhadap mereka yang levelnya masih tinggi, percepatan vaksin termasuk yang lansia, nah itu menjadi syarat. Maka levelingnya kadang-kadang mereka-mereka yang belum bisa menyelesaikan itu menjadi tinggi. Maka kita minta untuk dorong vaksin banyak. Menjelang Nataru, pengelolaan wisata juga menjadi perhatian utama. Tempat wisata mesti diatur, maka kemarin kita juga sudah ketemu Dinas Pariwisata untuk menyiapkan diri, karena libur akhir tahun itu biasanya ramai, maka kita minta untuk mereka mengaturlah jumlahnya, prosentasenya sesuai dengan ketentuan.